Inilah dia anak-anak. So untuk anda semua yang bela kucing, salah satu tips untuk anda rasa kerinduan pada mereka adalah anda kena konsisten membelai mereka. Macam tu, tengok macam ni. Macam ni. Sini sayang. Kita kena panggilan. Panggilan kita kepada dia orang tu kena panggilan yang betul-betul. Contoh, sayang, sayang, rindu, rindu. Barulah dia orang melekat dengan kita. Kita balik je kerja. Mesti dia orang akan serbu kita. Betul tak, Yin? Syuk sikit. So apa-apa pun korang ingat ya, binatang ni adalah kadang-kadang dia pun ada perasaan, ada emosi. Kalau kita selalu puji diorang, diorang akan rasa bangga. Macam ni, awak ni yang paling handsome sekali di dunia, tahu tak? Awak paling handsome. Okay korang, gemuk-gemuk.